Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani milader Salam sejahtera buat sahabat semua Kembali lagi bersama JR Garden masih di tema yang sama Yaitu budidaya tanaman Oke Baiklah sahabat JR Sekarang kita sedang berada di kebun anggur Dan hari ini Sahabat JR kita akan mereview salah satu Pohon anggur Yang sedang berbuah Sangat lebat ya Sahabat JR dan uh, nanti akan kita bahas mengenai tingkat keistimewaan pohon anggur yang sedang kita lihat hari ini. Jadi sahabat JR, bagi kita pecinta tanaman, di saat kita mau melakukan budidaya satu tanaman, tentunya yang kita lihat adalah keistimewaan tanaman tersebut. Sehingga barulah kita menanam tanaman tersebut. Jadi sahabat JR, hari ini... Kita akan membahas mengenai tanaman anggur Dan sekarang kita sedang berada di kebun anggur Jadi keistimewaan pohon anggur ini sangat luar biasa sekali Yang pertama dari segi rasa buah Sangat manis Bahkan tingkat kemanisannya di atas rata-rata Dan selanjutnya sahabat bentuk buah Sesuai dengan yang Anda saksikan Bentuk buahnya sangat luar biasa Karena dia memiliki agak sedikit lonjong Sedikit panjang, jadi bentuknya sangat unik. Apabila kita tanam di depan rumah, di dalam pot, ataupun kita secara grounding, itu sangat uh, luar biasa sekali, membuat taman halaman rumah kita menjadi lebih indah. Apabila kita tanam di depan rumah. Dan kebetulan hari ini anggur ini kita tanam di kebun, ada lebih kurang 12 pohon. Dan keistimewaan berikutnya, sahabat JR, daya tahan buah sangat tinggi terhadap jamur. Yang penting kita selalu merawat dia saat uh, beri sudah mekar. Jadi perlu kita perhatikan supaya tidak sempat terjadinya jamur. Dan yang keempat, sahabat JR, ini yang sangat luar biasa karena banyak pecinta tanaman ketika menanam satu tanaman yang berbuah. Kadangkala tingkat kesabarannya... Harus tinggi dan ini sangat luar biasa pohon anggur ini kita kita tidak perlu menunggu lama untuk uh, bisa kita menikmati hasil buah yang kita tanam karena istimewanya pohon anggur ini cepat sekali berbuah ketika kita tanam dan ini sahabat JR adalah pembuahan yang kedua di usia pohon lebih kurang satu tahun dan keistimewaan berikutnya sahabat JR mampu berbuah di dataran tinggi maupun di dataran rendah jadi tingkat adaptasinya sangat tinggi apabila kita tanam di negara kita jadi sahabat JR kelebihan berikutnya ini sangat luar biasa sekali karena memiliki daya tahan terhadap jamur ketika kita merawat dengan sempurna. Jadi ada beberapa jenis pohon anggur manakala Walaupun kita rawat sedemikian sempurna, namun tetap berjamur. Jadi kelebihan anggur ini dia tahan terhadap uh, kondisi jamur. Jadi sahabat JR berbicara soal ketahanan terhadap jamur maupun hama. Jadi di saat kita mau menanam pohon anggur, ini harus kita prioritaskan karena... Uh, di negara kita, kondisinya kadang-kadang tidak menentu. Ada saatnya kondisi ekstrim, dan ada saatnya kondisi yang lembab. Apalagi kalau kita berdomisili di dataran tinggi, nah, jadi ini yang perlu kita prioritaskan. Dan kesimpulan berikutnya, sahabat Jair, ini yang sangat luar biasa bagi Anda berjuang bisnis dalam membudidayakan tanaman jadi pohon anggur ini sangat layak Anda tanam apabila Anda melakukan secara komersil karena kita lihat uh, kondisi tandan buah yang lumayan besar sehingga bobotnya pun juga tinggi ketika kita menjadikan ini sebuah bisnis dan selanjutnya sahabat jair ini yang sangat-sangat luar biasa sekali karena tanaman ini mampu berbuah secara tabu lampot ataupun tanaman di dalam pot. Jadi ketika kita tidak memiliki lahan yang luas, ternyata pohon anggur ini juga bisa kita tanam secara tabu lampot dan juga mampu berbuah secara maksimal. Dan itu sudah pernah kami, dan itu sudah kami lakukan, ternyata berhasil kita buahkan walaupun dalam planter bag. Ukuran 100 liter maupun ukuran 75 liter. Jadi ketika kita tanam di depan rumah, namun kita tidak memiliki lahan yang luas. Jadi di saat kita tanam dalam planter bag ataupun di dalam pot besar, bila sedang berbuah, jadi terlihat buahnya sangat indah. Karena di saat mau matang sempurna, buah anggur ini berwarna merah. Dan sangat cantik sekali apabila itu di halaman rumah kita. Dan kondisi buahnya saat ini sedang ferasion, sedang perubahan warna, mungkin beberapa hari lagi buah anggur ini sudah bisa kita lakukan panen, ya sahabat Jair. Tapi untuk sementara waktu ini belum bisa kita lakukan pemanenan karena belum matang secara sempurna. Jadi sahabat Jair, Pohon anggur yang sedang kita sampaikan ini adalah pohon anggur jenis Baikonur New. Jadi jenis Baikonur New ini sudah sangat banyak sekali dibudidayakan di negara kita, baik yang ditanam secara hobi maupun yang ditanam secara skala kebun. Dan juga sudah banyak yang menanam secara komersil ataupun yang ditanam untuk skala bisnis, dan ini sangat luar biasa karena dalam setiap tandan mau me, berbobot lebih kurang 1 kg sampai dengan 1,2 kg. Jadi sahabat JR, bagi Anda yang ingin menanam pohon anggur, jadi jenis anggur Baikonur New itu sangat kami rekomendasikan untuk Anda tanam baik eh, skala kebun maupun Anda tanam di depan rumah dan juga Bila anda pemula yang ingin menanam pohon anggur tanpa naungan plastik UV, apabila anda tanam jenis Boykonur New itu sangat mendukung sekali karena walaupun tanpa naungan plastik UV, namun pohon anggur jenis Boykonur New sangat tahan terhadap segala kondisi. Jadi itulah sahabat JR beberapa keistimewaan dan kelebihan pohon anggur jenis Boykonur New. Mari, sahabat Jair, sama-sama kita menanam pohon anggur. Percaya ke depan, di saat orang-orang yang Anda cintai ingin memakan buah anggur, Anda tinggal memetik sendiri, baik di depan rumah Anda maupun di kebun Anda sendiri. Jadi salam dari kami, salam petani milader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.